السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Allahumma aftah alayna futuhal arifin Bi hikmatika wa ngusur alayna rahmataka wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dal jalali wal ikram Teman-teman yang dimuliakan Allah Kita pada kesempatan ini akan membahas tema perkuliahan bimbingan rohani Islam Mari kita mulai terlebih dahulu dari definisi bimbingan rohani Islam. Bimbingan satu istilah dengan bahasa Inggris yang disebut dengan guidance. Artinya bimbingan itu sendiri adalah merujuk kepada arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain sehingga dia tidak salah jalan, berada di rel yang tepat. Menurut Bimo Walgito, bimbingan itu adalah sebuah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari kesulitan-kesulitan hidup agar ia mencapai kesejahteraan hidup, sementara bimbingan rohani dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohania. Kesulitan rohania ini dia ada dia dapatkan atau ada dalam hidupnya ya. Agar kemudian dengan bimbingan tersebut Orang itu mampu mengatasinya sendiri, jadi awalnya dibimbing, tapi diharapkan kemudian orang ini mampu mengatasinya sendiri. Yang timbul memang dari pribadinya sendiri, sehingga dengan bimbingan tersebut diharapkan dia mendapatkan kebahagiaan, baik di masa sekarang maupun di masa depannya, sementara bimbingan rohani Islam. Adalah sebuah proses pemberian bantuan spiritual terhadap keadaan jiwa seseorang, sehingga dengan tersebut dia mampu hidup dengan selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua itu, diharapkan kemudian dia mencapai kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang menjadi landasan daripada bimbingan rohani Islam dari sudut pandang Al-Quran, Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mau'idah. Pelajaran, nasihat, merupikum dari Tuhanmu, wa shifa'un dan penyembuh artinya Al-Quran Al-Quran itu adalah nasihat dari Allah dan sekaligus memiliki penyembuh, shifa' atas apa-apa di dalam hati sumber daripada penyakit jiwa itu adalah hati obatnya yaitu dengan diberikan bimbingan rohani Islam insya'Allah dengan diberikan hal itu dia akan menjadi hutan wa rahmatun lil mu'minin menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman begitu juga bisa ditemukan dalam surat asyuro ayat 52 kazalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin wa demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Al-Quran dengan perintah atau berisi perintah daripada kami Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran maksudnya, dan tidak pula mengetahui apakah itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami tunjuki, siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kedua ayat ini. Menjadi bukti betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran bisa menjadi obat dan petunjuk bagi orang-orang yang punya penyakit hati, orang-orang yang kebingungan dengan jiwanya. Insya Allah, Al-Quran bisa menjadikan petunjuk bagi mereka yang tersesat, sedangkan landasan daripada al hadis tentang bimbingan rohani Islam yaitu hadis yang diwatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan Seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Wa man 'ala mu'sirin 'alaihi fid dunya wal Barang siapa memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya urusan-urusan dia di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satara Allah wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'abdi ma kan 'abdu fi Allah akan selalu menolong hambanya dengan syarat selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu bihi ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa Tidak ada seorang kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Illa nazalat. Niscaya akan turun alaihim kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiat humur rahmah dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Wa hafat humul malaika dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarohumullahu fi man endahu dan Allah menyebutkan nama-nama mereka kepada makhluk yang dekat Allah, para malaikat. Wa man bato fi amalihi lam nasabu dan barangsiapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis ini Sangat lengkap menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita menolong orang lain, betapa pentingnya kita menghilangkan kesusahan orang lain. Selama kita mau melakukan itu, pasti pertolongan Allah akan diberikan kepada kita, tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat kelak. Fungsi bimbingan rohani Islam. Yang pertama, ada fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi presertatif. Yang terakhir adalah fungsi pengembangan. Preventif dalam konteks ini membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Sebelum terjadi, kita sudah ancang-ancang waspada. Sementara fungsi kuratif dimaknai sebagai membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau sedang dialami, sedangkan fungsi presertatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik, dan kebaikan itu bertahan seterusnya, bertahan lebih lama, sedangkan fungsi pengembangan yaitu. Membantu seseorang memelihara dan mengembangkan situasi kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. Tujuan daripada bimbingan rohani Islam yang pertama diberikan untuk memberikan kesadaran bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Dan kita wajib berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar dibebaskan dan dijauhkan dari masalah-masalah tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan sesuatu perubahan, perbaikan kesehatan, kebersihan jiwa dan mental sehingga menjadi tenang, damai, Lapang dada dan lebih-lebih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berikutnya adalah memberikan kesadaran bahwa akal dan budi, serta seluruh yang dianugerahkan oleh Tuhan, itu harus dan perlu difungsikan sesuai dengan ajaran Islam. Ada ketentuan-ketentuan syariat yang harus diikuti oleh kita, yang itu tidak boleh dilanggar. Maka disinilah. Seorang pasien atau orang lain membutuhkan bimbingan rohani Islam. Yang keempat, menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu sehingga muncul tumbuh dan berkembang keinginan untuk berbuat taat, patuh kepada perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya, serta ketika mendapatkan musibah, dia pasrah, tawakal, sabar. Menghadapi musibah-musibah Dan menerima itu sebagai ujian Yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Yang kelima Adalah untuk menghasilkan kecerdasan Kecerdasan emosi Kalau tadi kecerdasan spiritual Yang ini adalah kecerdasan emosi Sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi Setia kawan, tolong menolong dan rasa kasih sayang Syarat bagi seorang rohaniawan hendaknya dia memiliki pertama pengetahuan agama dan mengamalkan ajaran yang dimilikinya. Tidak hanya pintar, tidak hanya alim, tapi juga harus amil, orang yang menjalankan pengetahuan agamanya. Yang kedua adalah orang yang memiliki kepribadian dan dedikasi yang tinggi. Komitmennya tinggi bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena dia akan menghadapi banyak orang, maka rohaniawan itu harus mampu melakukan komunikasi dengan baik. Yang keempat, memiliki komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dia mudah menolong karena komitmen terhadap kemanusiaan. Dia akan mendahulukan kemanusiaan di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Dia tidak akan melihat unsur-unsur yang lain Orang yang sedang dihadapi adalah manusia Yang perlu dimuliakan oleh Allah Yang perlu dimuliakan oleh kita Sebagai makhluknya Allah SWT. Yang kelima Ulet Memiliki keuletan dalam lingkungan internal maupun ekstern Terhadap dirinya maupun terhadap Orang lain, terhadap lembaganya Maupun terhadap lembaga yang lain Rasa cinta dan etos kerja Seorang rohaniawan harus memiliki rasa kasih sayang, lemah lembut, rasa cinta, dan semangat bekerja. Empati terhadap kepentingan pasien harus punya rasa empati kepada pasien. Yang kedelapan, kecepatan dan ketepatan berpikir, dan yang terakhir adalah memiliki kematangan jiwa. Metode dan teknik yang bisa dipakai oleh seseorang, oleh kita, ketika melakukan bimbingan rohani Islam ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Metode langsung ada metode individual, ada juga metode kelompok. Sementara metode tidak langsung juga memiliki kategori yang yang sama yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Metode langsung yang berupa metode individual. Hal yang bisa dilakukan pertama, <tuh> percakapan pribadi Contohnya adalah percakapan pribadi. Yakni pemimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. Metode ini bisa dilakukan ketika dia secara pribadi bertemu dengan pasien untuk menggunakan metode langsung individual. Dilakukan juga ketika dia melakukan kunjungan ke rumah atau home visit. Yakni seorang rohaniawan melakukan dialog dengan pihak yang dibimbing tetapi dilaksanakan di rumah klien. Sekaligus di waktu yang sama, dia juga bisa melakukan penelitian mengamati keadaan rumah dan lingkungannya, sehingga mampu mengambil kebijakan komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, metode langsung individual dilakukan ketika melakukan kunjungan dan observasi kerja, yaitu pembimbing melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungan. Sementara metode langsung yang dilakukan kelompok diantaranya adalah diskusi kelompok. Yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama. Dikumpulkan dengan kategorisasi tertentu kemudian dilakukan diskusi kelompok. Atau bisa berbentuk karya wisata. Yaitu dengan menggunakan ajang karya wisata sebagai forumnya. Jalan-jalan kemana dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan sosiodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran ya, untuk mencegah timbulnya masalah. Khawatir ada yang tersinggung, maka kita bisa menggunakan sosiodrama. Yang keempat menggunakan psikodrama, ya, yaitu lebih kepada aspek psikologisnya. Dari situlah kemudian kita mengambil peran psikologis masing-masing. Atau yang terakhir, yang kelima, menggunakan metode group teaching. Ya, metode kelompok ini dipakai dalam konteks group teaching. Ya, bisa berbentuk ceramah kepada kelompok yang telah dikumpulkan, disiapkan, ya kayak kajian dan lain sebagainya itu group teaching. Sementara metode tidak langsung, yang berupa individu, metode individual itu bisa melalui surat menyurat atau melalui telepon langsung. Sementara metode tidak langsung yang berupa kelompok itu berupa melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio ataupun televisi. Model komunikasi yang dilakukan kita perspektif Al-Qur'an kepada ya, dilakukan kepada pasien perspektif Al-Qur'an. Pertama menggunakan model Kaulan baligha perkataan yang membekas pada jiwa. Bisa teman-teman baca ayatnya di surat An-Nisa ayat 63. Yang kedua, menggunakan qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Terdapat dalam surat Toha ayat 44. Yang ketiga, menggunakan qawlan maisuro, perkataan yang ringan, tidak memberatkan. Dia sudah sakit, kata-katanya sulit difahami. Maka menggunakan qawlan maisuro, Al-Isra ayat 28. Yang keempat, kaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang tidak merendahkan. Tidak menghinakan orang lain. Al-Isra ayat 23. Kaulan sadida, perkataan yang benar. Terkadang kita harus menyampaikan sesuatu itu faktanya. An-Nisa ayat 9 atau Al-Ahzab ayat 70. Materi bimbingan rohani Islam bisa kita sajikan terkait masalah-masalah kita, masalah-masalah syariah, masalah-masalah muamalah, masalah, -masalah, masalah, -masalah, ah, masalah, -masalah, mu masalah akhlak. Misalkan dalam bentuk kajian, materi-materi yang bisa kita ambil minimal dalam empat bidang ini yang sangat penting untuk kemudian kita ajarkan kepada pasien. Jenis-jenis bimbingan rohani kepada pasien. Pertama, bimbingan spiritual. Bimbingan ini bentuknya, wujud kegiatannya bisa berupa zikir, doa, istighasah, dan lain-lain. Yang intinya kegiatan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang termasuk contoh dalam bimbingan spiritual ini yaitu ketika mengarahkan pasien saat menghadapi syakaratul maut. Yang kedua, bimbingan psikologis yaitu dengan cara kegiatan yang menghilangkan kecemasan, keputusasaan, ketakutan dan masalah psikologis lainnya bisa dilakukan dengan konseling uh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bimbingan fikih sakit. Karena Islam itu agama yang tidak menyusahkan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nah, orang ketika sakit tentu model ibadahnya tidak sama dengan orang ketika sehat. Nah, isi daripada bimbingan fikih sakit ini itu tata cara ibadah orang sakit. Bagaimana dia bersuci dan melakukan ibadah-ibadah terutama ibadah salat wajib. Kalau dia tidak bisa melakukan dengan berdiri, silakan dilakukan dengan duduk, dengan telentang dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan kepada pasien muslim. Teknis bimbingan rohani pasien. Yang pertama, pasien dan keluarganya diajak berdoa bersama dan dianjurkan agar mereka juga sering berdoa secara pribadi masing-masing. Jadi, kalau seorang perawat datang sebagai tugas ini, ya, ajak pasiennya, keluarganya untuk meminta kesembuhan kepada Allah. Allah masyfi mardana. Allah ma'azibil Paksa dan lain sebagainya. Doa-doa yang maksud dari Nabi. Yang kedua, pasien diberi pengertian agar dapat memahami segala cobaan dan ujian yang sedang dihadapinya dengan sabar dan ikhlas. Karena kalau dia sampai tertekan dengan rasa sakitnya, bisa saja kemudian dia stres, malah bisa saja dia bunuh diri. Maka kita sebagai seorang rohaniawan sebagai orang yang membimbing rohani pasien itu mengingatkan, memahamkan, memberikan pengertian agar ujian yang diberikan kepadanya pastilah yang terbaik. Pastilah Allah tidak akan membebankan kepadanya di luar kemampuan yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, pasien dan keluarganya selalu diingatkan agar ingat kepada Allah dan tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib seperti salat dan ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan seperti membaca Al-Quran. InsyaAllah dengan mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang mudah. Yang keempat, pasien diberi pengertian kalau penyakit yang sedang didaritanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan secara hakikat yang akan menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, menumbuhkan sikap optimis bahwa penyakitnya pasti akan disembuhkan oleh Allah. Yang keenam, pasien diarahkan untuk tidak banyak berpikir agar tidak panik dan dan stres. Sebisa mungkin pasien tidak terlalu banyak pikiran. Nanti kalau banyak pikiran, bisa saja insomnia atau bisa saja darahnya tinggi malah menambah penyakit-penyakit yang lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian kerohanian Beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kerohanian diantaranya mengatur sholat lima waktu, menjadwal sholat lima waktu, siapa imamnya, siapa muazin dan lain sebagainya. Juga mengurusi sholat jumat di rumah sakit, berkunjung ke ruangan, ya, ke ruangan-ruangan pasien memberi bimbingan kerohanian bagi pasien muslim. Memberikan kata penghibur bagi pasien non-muslim. Tadi kalau pasien itu muslim kita doakan Tapi kalau pasien non muslim Diberikan tasliah, hiburan-hiburan agar beban pikirannya dihilangkan <tuh> Yang kelima Menyelenggarakan fardu kifayah jika diminta Fardu kifayah ini contohnya apa? Ya Mengurus jenazah dan lain-lain Atau doa untuk jenazah yang keenam pengajian mingguan atau bulanan atau triwulanan dan lain sebagainya. Juga urusi tentang peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Rajabiyah, Halal Bihalal dan lain sebagainya. Yang kedelapan ta'zih, ta atau berkunjung ke rumah duka dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang ya, yang ada di rumah sakit. bimbingan yang dilakukan oleh seorang rohaniawan Islam ketika pasien menghadapi syakaratul maut. Pertama, pasien didoakan sambil ditekan jempol kaki kanannya. Yang kedua, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Jadi membimbing orang itu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Yang ketiga pasien dibacakan surat Yasin sesering mungkin dan meminta keluarganya juga untuk membaca surat ini. Yang keempat berbicara yang baik dan doa untuk jenazah ketika menutup matanya. Jadi ketika sudah meninggal ada doa menutup mata. Yang kelima membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut. Yang keenam menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat. Ini sunnah. Jika sulit tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Yang ketujuh mendoakannya agar dosanya diampuni dan dimudahkan keluarnya roh. Ya. Nah doa yang dibaca ketika menutupkan jenazah itu Allahumma gfir li fulan bismihi disebutkan namanya Allahumma gfir almarhum siapa? Warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibi fil qabirin wa gfir lana walahu ya rabbal alamin wa fsah fi qabrihi dan nurlahu lahu bacakan doa ini ya sambil kita berbicara yang baik tadi nah ini nah ciri-ciri orang yang sakaratul maut yang pertama penginderaan dan gerakan menghilang secara berangsur-angsur jadi sudah semakin tidak ada gerakan Dimulai pada anggota gerak paling ujung, khususnya ujung kaki, tangan, ujung hidung yang terasa mulai dingin dan lembab. Kulit mulai nampak kebiru-biruan, kelapu atau pucat. Nadi denyutnya sudah tidak teratur lemah, ya. hampir tidak terasa. Beberapa pasien ketika sakaratul maut mendengkur, terdengar suara mendengkur. Yang kelima, menurunnya tekanan darah peredaran darah perifer menjadi terhenti dan rasa nyeri bila ada, biasanya sudah mulai menghilang. Kalau sudah terdapat ciri-ciri ini, ya, pasien biasanya sudah atau sedang sakaratul maut. Yang tentu nanti kematiannya yang, yang me, meriksa itu adalah dokter. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.